Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans, saya Ting Ting. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Teman-teman aktivitas kalian di hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik tentunya dari Ayu Ting Ting. Kabar tersebut dimana datangnya dari postingan di salah satu, dimana di dalam postingan tersebut terlihat Ayu Rojak ditanya beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang spesial ya buat Ayu Rojak, yakni ketika ditanya mengenai calon pendamping Ayu, apakah orang yang lama ataukah orang yang baru. Lalu dari postingan tersebut terdengar Ayah menjawab, tentunya orang yang lama. Wah, tentu ini sudah tidak rahasia lagi ya bagi kita para fans Ayu Ting Ting. Kalau orang yang lama yang masih menjalin hubungan yang serius, tentunya Bapak tampan dari India, yakni Syair Sheikh. Wah, kita berharap ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Ayah Rojak benar adanya, dan calon pendamping Ayu Ting Ting yang sebenarnya adalah orang yang lama. Tentu yang lama itu adalah Syair Sheikh. Tak lupa di dalam postingan tersebut dibanjiri komentar ya dari para sahabat. Di sini ada akun Instagram yang bernama Titin5425, kata dia, Ayah kasih tahu inisialnya dong, jadi penasaran. Siapapun jodoh Ayu diberikan yang terbaik, maunya sih Bujang Kasmir. Lalu akun yang lain, YR75, saya paling suka kalau Ayah diwawancara dan berharap Ayah keceplosan ngomong. Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut bergembira atas pernyataan daripada Ayah Rojak yang mengatakan pacar Ayu Ting Ting adalah orang yang lama. Iya ya, kita berharap mudah-mudahan kedepannya ada lagi wawancara yang seperti ini, dan mudah-mudahan Ayah menyebutkan inisialnya biar kita lebih jelas lagi siapa sih orang yang lama tersebut. Oleh karena itu, marilah para sahabat, kita ikuti terus kabar berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar dan jawaban di kabar berikutnya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.